Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria mencopet dan membuang salah satu aksesoris yang ada di mobilnya viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun TikTok pada 25 Juli 2021, tampak seorang pria duduk di kursi kemudi mobil tersebut. Ia lantas menyebut ada sebuah benda di mobilnya yang haram dan layak untuk dibuang. Benda yang dimaksud oleh pria tersebut ialah aksesoris yang terpasang di salah satu bagian sabuk pengaman. Apabila benda tersebut dipasang di colokan sabuk pengaman, maka alarm pengingat tidak akan berbunyi meskipun si pengemudi tidak memakai sabuk pengaman. Namun jika benda itu dilepas, maka alarm pengingat sabuk pengaman akan berbunyi terus. Karena hal itu dinilai membahayakan, maka pria tersebut memilih untuk membuang aksesoris itu. Ia pun segera mencopot aksesoris tersebut dan melemparkannya keluar mobil lewat jendela. Para warganet yang melihat video tersebut lantas menuliskan beragam komentar. Beberapa dari mereka memberikan penjelasan terkait fungsi dari aksesoris tersebut.